satunya lagi yang Huraido. Jam ini kota Huraido. Magam Habib. Rahman Rahman. Al-Muratib Al-Atas. Sekarang kami alhamdulillah berada di kota Huraida. Kota ini adalah tempatnya Sahibul Ratib Atas datang ziarah, akhirnya beliau bermukim di sini. Huraida ini adalah sebuah desa yang kecil. Kemudian desa ini tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota. Dan sekarang terkenal karena ada makamnya Habib Umar bin Abdurrahman. Kalau belakang kita ini? Al-Atas. Ini masjid. Ini masjid yang dibangun di sini. Ini di kota Huraida. Kota Huraida ini tempat Sahibul Ratib Al-Atas. Al-Atas namanya Habib Umar Abdurrahman Al-Atas. Masya Allah. Di Huraida. Pengarang daripada Ratib Al-Atas. Tadi cucunya udah datang. Perin. Terus kita pergi wudu ya, cucunya pulang. Al-Atas. Sahibul Ratib. Sahibul Ratib. Habibur Ratib. Ayo. Sahibur. Huna. Wahabibu Ahmad bin Hasan Al-Atas. Ahmad bin Hasan. Walhabib Abu Bakar bin Talib Al-Atas. Badan ayo. Ayo. Huna. Ayo. Huna. Ayo. Habib. Ayo. Huna kulu. Habib wal-Munsib. Abdullah. Masya Allah. Dufi. Iya. Rahmatullahu alaihim jami'an. Iya. Dia kan udah terdidik seperti ini. Dia udah terdidik oleh tamu. Dia mau mengawal kita. Pengarang Ratib Al-Atas. Iya. Jika beliau dikatakan orang yang pertama kali dikasih gelar Habib, dia. Jadi sebelumnya dia dipanggilnya Syekh atau Ustaz. Iya, sebelumnya Ustaz terus dipanggil Syekh. Syekh itu dipanggil dari Syekh Abdullah bin Al-Muwi. Iya, Syekh Abdullah bin Al-Muwi dipanggil Mugaddam. Dari situ dipanggil Syekh. Syekh Abdurrahman Al-Segam, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Umar Mokhtar, semua dipanggil Syekh. Padahal mereka hanya cuma dipanggilnya Syekh namanya mereka. Kemudian setelah beliau ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dari zamannya beliau ke bawah dipanggil Habib. Dari beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, nanti siapa lagi? Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Ali Al-Habsyi. Ya, semua Habib itu berarti di bawahnya beliau zamannya. Di bawahnya Habib Umar. Asalnya dari kota Inat situ ya, asalnya dari kota Inat. Beliau belajar sama guru beliau Husain bin Syekh Bakar bin Salim, pamannya, termasuk pamannya. Soalnya beliau ini Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas. Ya, Aqil ini sama Syekh Bakar saudara kembar, yang dimana ketika mau lahir dia bersin. Ya,
Bersih itu dijulukin Atos, ya. Sama kayak Nabi ketika mau lahir dibilang pasang itu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Artinya ketika Nabi mau lahir keluar itu bersih juga. Keturunannya ini belajar sama Sayyidina Husain. Nah, tapi beliau ini ketika lahir sudah enggak bisa melihat secara zahir, enggak bisa melihat buta. Beliau ini buta. Enggak bisa melihat sampai akhirnya belajar, setelah belajar sama gurunya disuruh berdakwah. Katanya dakwah kemana? Keluar dari kota Ina. Kemana berdakwahnya? Berdakwah ke tempat yang dimana kamu berdakwah orang tak suka sama kamu. Iya, bukan cari tempat yang orang senang, cari tempat yang orang tak suka sama dia. Jadi berdakwah berhenti di satu kampung. Sampai di sana karena adabnya bagus, akhlaknya beliau bagus, ceramahnya bagus, iya. Adabnya bagus, disenengin sama orang-orang. Sampai tinggal situ satu bulan, dua bulan, dia buat masjid apa, banyak orang kesana. Beliau berkata, bukan di sini tempat yang guru saya mau. Akhirnya pindah lagi sampai di kota Hurairah, sini baru menentang. Hurairah? Iya, yeah. Kenapa? Karena di sini ketika dia ceramah, orang menentang, iya. Yeah. Ketika dia duduk, orang gak suka. Sampai-sampai diceritakan di sini, beliau ini ada orang yang saking gak sukanya orang di sini, beliau ini punya anak. Namanya orang punya anak kan senang, banyak orang datang. Orang-orang yang murid-murid beliau yang senang sama beliau itu ketika anaknya datang lahiran, datang nyambangin, menyuruhin ke sana, ngasih hadiah atau apa. Ketika seperti itu, tiba-tiba pas lagi acara habibnya ini, banyak orang datang bawain. Kemudian habib bilang, mana tetangga di sini, kenapa enggak datang dia? Kita punya tetangga, kenapa enggak datang? Iya habib, kata tetangga satunya. Iya dia ngambek. Kenapa dia ngambek? Dia soalnya dia punya keluarga yang lahir, kenapa engkau enggak ziarah sama dia? Kok orang-orang pada datang ke rumahmu? Artinya anak beliau ini disamakan sama keluarga sama orang lain. Kata Habib Umar sudah dibangun, dibawa itu kopi dan segala macam yang di rumahnya, dibawa ke ziarah ke tempat tempat sama tetangganya yang gak senang sama beliau. Dibawa sampai ke situ, begitu sampai ke situ kaget yang lihat Habib Umar datang, loh jangan-jangan mau ngapain saya ini kok bawa rombongan ini. Bawa ke sana kata Habib Umar, katanya oh, alhamdulillah maaf saya ini, saya gak tahu kalau keluarga kamu punya anak. Saya gak nyambangin kamu. Sekarang ini saya datangin kunjungin kamu dengan orang-orang, saya bawa hadiah. Kata dia. Kemudian orang itu diajarin sama beliau. Katanya alhamdulillah kamu punya keledai lahir. Kalau keledai kamu digunakan untuk berjalan ke masjid, berapa banyak pahala yang kamu dapat. Kalau keledai kamu itu dibawa buat barang-barang, membantu orang-orang yang membutuhkan, berapa banyak pahala yang kamu dapat. Diajarin begitu sama beliau. Ya Umar bin Abdullah bin Al-Attas. Sebelah ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini satu zaman, satu masa sama Habib Ali Al-Habsyi, Sahibul Maulid itu dulu. Iya, satu zaman. Sibur. Iya, sama juga beliau ini enggak bisa melihat juga. Habib Ahmad ini enggak bisa melihat juga. Habib Ahmad ini sering dia ini punya suara enak, dikasih kelebihan sama Allah ya, selain alim luar biasa, dia ini punya suara merdu, enak sekali suaranya dia ini. Selain suaranya merdu, juga beliau ini sering mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering mimpi Nabi, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sholat, lagi pokoknya sering kebanyakan lagi membaca Al-Qur'an. Kalau enggak sholat, tapi ada urusan sama sahabat lain, apalagi apa, kebanyakan melihat Nabi baca Al-Qur'an. Dari situ, dihafal sama beliau bukan cuma bacaannya Nabi ya. Bacaan gimana Nabi baca, berhentinya gimana, nadanya gimana. Nah, bacanya Nabi nadanya gimana, makhorijul hurufnya gimana. Suaranya dia enak, saya mimpinya ngeliat Nabi terus ya. Jadi dia apalin sama dia itu lagunya Nabi, nadanya Nabi dia apalin. Sampai hari Ali Habsyi, kalau beliau berkunjung ke Seoul, dia bilang kalau beliau berkunjung ke Seoul, disuruh jadi imam terus sama Habib Ali Habsyi. Padahal Habib Ali Habsyi itu ketuanya wali di zamannya. Iya, ketuanya wali itu Habib Ali Habsyi yang saya ngomong. Ketuanya cuma Habib Hasan kalau datang disuruh jadi imam. Kenapa kata Ali? Saya pengen mendengar kayak suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana bacaan Nabi saya pengen dengar. Saking merdunya suaranya, enak suara beliau ini. Beliau punya anaknya Salim ini selalu nemenin abahnya, yang megangin abahnya kemana-mana. Pokoknya deket sama bapak ini, yang merawat bapaknya. Kayak ibu ini deket sama bapak Fadil yang megangin terus kemana-mana. Jadi ketika meninggal mau dikubur, nggak dikubur di sini, dikubur di luar situ.
Iya, digali kuburannya. Digali kuburannya. Begitu begitu jenazahnya mau datang, begitu menyambut datang, orang melihat ke tempat kuburannya penuh air. Tempat kuburannya penuh air. Jadi dikuras airnya. Iya, setelah dikuras, gak lama penuh, diganti lagi, tutup. Gak bisa di sini, gali tempat lain. Gali tempat lain begitu. Penuh air. Iya, penuh air. Katanya beliau ini orang alim ya. Kata ulama-ulama di sini katanya, gak mungkin dia mau di situ. Dia ini mau dekat sama abah dia. Gak bakal mau. Akhirnya digali di sini, agak-agak jauh katanya. Kuburannya agak-agak jauh dari abahnya ini. Digali, ketika selesai digali, begitu diturunkan kuburannya, langsung makamnya ini nempel sama bapaknya. Ini nempel ini. Ini nempel, asalnya jauh. Dia langsung nempel sendiri. Nempel sama bapak dia, saya nggak mau jauh sama bapaknya. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di makam daripada seorang waliullah yang dikenal pembuat Sahibur Ratib Al-Attas. Beliau seorang manusia yang mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah SWT. Beliau itu buta semenjak lahir, dan beliau bisa membuat ratib Al-Attas yang sampai sekarang sangat populer di Indonesia di samping ratib Haddad. Beliau punya kemuliaan banyak sekali, dan kemuliaan-kemuliaan atau karamahnya beliau itu sangat terkenal di mana-mana. Kalau kita membaca ratib Al-Attas, maka kita dikabulkan apa yang kita kehendaki. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di makamnya beliau, dan di belakang makamnya beliau adalah seorang wali cucunya beliau, Habib Ahmad Al-Attas, juga seorang yang buta, tetapi kemuliaannya luar biasa. Beliau punya suara mirip suara Rasulullah, sehingga kemana-mana beliau berdakwah, selalu beliau menjadi imam di mana-mana. Waktu beliau ke Mesir, beliau kemana-mana, suaranya mirip suara Rasulullah. Ini anaknya beliau yang paling dekat dengan beliau, namanya Habib Salim bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau terus dekat dengan ayahnya. Beliau punya kemuliaan yang luar biasa. Tadinya mau dimakamkan di tempat lain, tapi akhirnya disinilah tempat pemakamannya beliau. Dan diceritakan pada waktu beliau dimakamkan di sini, itu mayatnya bergerak. Awalnya di luar dulu berapa kali? Awalnya di luar beberapa kali, digali, airnya penuh. Gali, airnya penuh. Akhirnya terus pindahkan ke sini. Jaraknya dan jauh. Luar biasa kejadiannya. Ketika dimakamkan, malah mayatnya itu bergerak mendekati ayahnya. Ini kemuliaan-kemuliaan daripada orang-orang yang Allah tunjukkan kepada kita. Karena di dunianya juga saat itu anaknya sangat dekat dengan ayahnya. Dan yang lainnya Umar dan sebagainya, pada anaknya Habib Umar ada di seberang sana. Tidak dekat. Tidak, cuma ini aja Habib Salim yang memang dekat. Dari kecil beliau selalu nuntun abahnya, jaga abahnya, sehingga ayahnya bilang semua anak-anak saya biarlah di sana. Tapi Allah kasih keinginan dia dekat sama ayahnya. Masya Allah, inilah karamah-karamah yang kita memang, insya Allah kita bisa dengan kedatangan di sini, karomahnya, doanya insya Allah kabul dengan orang-orang yang alim seperti ini, wali-wali Allah. Dan bagi kita yang memang belum pernah membaca ratib Attas atau kemarin kita ratib Haddad, saya sarankan marilah kita amalkan zikir ratib Haddad maupun ratib Attas. Bagus, bagus sekali untuk jaga kita sendiri, jaga dari segala sihir,
jaga dari orang-orang jahat dan sebagainya, supaya insya Allah doa-doa kita, niat kita dengan baca ratib hadat maupun ratib atas, insya Allah kita terkabul. Amin, amin, ya Rabbal. Apalagi kita ziarah di sini, insya Allah kabul semuanya. Pastinya saya mendoakan kedua orang tua saya, jida saya, om-om ami-ami saya, semua yang telah meninggalkan kami, keluarga, insya Allah dikumpulkan oleh para habib-habib yang luar biasa alim ini, insya Allah di alam barzanah, insya Allah. Kita pun sama, insya Allah dekat dengan beliau. Amin, 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 amin.